صدقني siapa yang udah nulis angkat tangan? Yang nulis tadi, muhadharah tadi, coba angkat tangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Man kataba ad-dars al-madi? Siapa yang mencatat? Ghairu man kataba? Siapa yang mencatat selain beliau? Ada lagi teman-teman yang mencatat? Ah. Sini jawab. أشوف الكتاب هات شوف ثلاثة أوقف اللي كتب يقف siapa sekarang yang mencatat berdiri yang mencatat berdiri yang sudah mencatat tolong biar ketahuan berdiri في الجوال لا نريد جوال لا هات شوف yang mencatat di HP صفحة واحدة فقط satu halaman aja ها يا رجل نحن تكلمنا يمكن أربع ساعات ها شوف إذا لا فائدة من الدرس هات الشيخ أشوف والبقية لماذا لم تكتبوا؟ kenapa sisanya nggak pada mencatat ketika diberikan kesempatan untuk mencatat kenapa tidak mencatat صفحتين نحن نتكلم أربع ساعات تكتب صفحات جزاك الله خير والبقية لماذا لم تكتب؟ من yang lain؟ kenapa nggak mencatat؟ yang lain yang mencatat mana؟ sini semuanya jangan malu malu sini semuanya mencatat semua semuanya jangan ada yang khawatir jangan takut sini semua yang maju yang mencatat semuanya yang maju kalau mau nanti berhenti dari orangnya ya lah semua yang mencatat اقرأ اقرأ أنت شوف هذا يمكن مكتوب درس ثاني ما ندري أي درس شروط الدعوة أيوة خلي هنا الشيخ عبد العزيز انا لا اعرف اقرا اندلوسي يعني اذا كان واحد منها ما شاء الله هذا الشيخ الله يبارك ايش كتب؟ كتب كثير من الصفحات يعني الدعاء دعاء عباده دعاء مساله خوف خشيه ثلاث اقسام تمام اجلس الان كان اسمعي دلوقتي اجلس اسمعي دلوقتي كلام يا شيخ اترك الجوال يا استاذ استاذ يطلعون دي يمكن الجان في الحفل معنا فرصة إلى غدا masih ada kesempatan sampai waktu pagi besok. إذا غدا الذي لا يكتب لا يحضر معنا. Besok kalau ada yang enggak mencatat ketika diberikan kesempatan jangan hadir lagi. متفقين أو لا؟ Sepakat atau tidak? Ini Syekh serius ini. Sepakat atau tidak? أو أنا لا أحضر أنا أمشي ما في إشكال. أنت بيسوق شيخ إذا كان حاضر. تمنع تقول ما. يا شيخ أنا أعطيتهم فرصة اليوم من الساعة الحادية عشر والنصف يكتبوا إلى العصر. يعني ما يتذكر. معهم كتب ومعهم زملائهم ومعهم الشرح ومعهم بي دي إف ومعهم موقع هذا كله أما وقت الدرس ممنوع الكتاب. طبعا ما يكتب وقت الدرس. كتب اليوم. Kita nggak boleh mencatat memang ketika kajian dimulai. Ya. Tapi sudah kita berikan kesempatan tadi untuk mencatat. Sudah ada buku-buku yang dibagikan. Terus juga rekamannya masih ada juga PDF-nya. Ya. Semuanya bisa kita lakukan atau bisa saling melengkapi catatannya satu dengan yang lain. Saling mengulangi pelajaran satu dengan yang lain. Ya. Satu membaca misalkan kalau ada yang kurang ditambahkan. Ya. Memang kita nggak boleh melarang untuk mencatat ketika kajian, tapi sudah kita kasih kesempatan khusus untuk mencatat. Mal fa'idah
إذا أنا أدرس وأنتم لا تراجعوا، إيش الفائدة؟ Apa faedahnya kalau seandainya saya mengajar kemudian antum tidak mau mengulangi pelajarannya? ما الفائدة أنا أدرس وهذا نائم وهذا يتكلم وهذا يلعب في الجوال؟ Apa faedahnya ketika saya mengajar salah seorang di antara antum ada yang berbicara, ada yang membuka HP ya, ada yang tidur. Apa faedahnya? أنتم تريدون أنا أدرس فقط؟ أنا أستفيد، أنت لا تستفيد، أنا أريد أنتم تستفيدوا تحفظوا، تخرج من الدورة بفوائد، ليس فائدة واحدة، ليس بصفحتين. تحفظ هنا. نعم، تعال هنا. تعال تعال هنا. نعم. Apakah antum hanya ingin ana mengajar kalian tidak mau mengulangi pelajaran? Tentunya ini lebih mudah bagi saya dan ana yang mendapatkan faedah sementara antum tidak mendapatkan faedah sama sekali. Ya. Beliau ingin ketika ya kita semuanya selesai mengkaji kitab tauhid ini tidak hanya satu faedah yang kita dapatkan tapi banyak faedah yang kita bisa dapatkan ya. Beliau berharap sekali bahwa la nurid qalam khalik hina andi bahwa nantinya ya, catatan-catatan ilmu itu tidak hanya sekedar dua halaman saja atau dua lembar saja ya harusnya itu lebih karena yang kita bicarakan dan kita bahas itu cukup banyak. إذن معنا فرصة إلى غدا لازم نكتب لازم نحفظ. Kita kasih kesempatan sampai besok pagi. Ya, harus kita catat dan juga harus kita hafalkan yang kita catat. لو أستطيع أفتح رأسك وأدخل لك العلم سأدخله بإذن الله. لكن لازم تتعاونوا معي. Kalau seandainya saya diberikan kemampuan untuk membelah kepala antum dan aku masukkan ilmu ke dalam kepala antum, misalnya aku akan lakukan. Tapi di sini tidak mungkin. Jadi harus ada ya saling tolong menolong di antara kita. اترك الدفتر يا شيخ اغلق الدفتر. ماذا اخذنا في الدرس الماضي؟ Sekarang tutup bukunya. Ya, beliau bertanya, pelajaran apa yang kita bisa ambil dari yang telah kita kaji bersama? نعم ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ لجرنا بين kita bisa ambil pada kesempatan yang sebelumnya. من يذكر لي ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ Siapa yang bisa menyebutkan يلا. نعم. Syekh telah membahas tentang mukaddimah dan membahas lima bab. Yang pertama itu kewajiban tauhid, yang kedua مقدمة فيها وجوب التوحيد. Membahas tentang mukaddimah yang pertama bab tentang kewajiban bertauhid. و فضل التوحيد. Keutamaan tauhid. تحقيق التوحيد. Penerapan dan realisasi tauhid. والخوف من الشرك والدعاء لشهادة أن لا إله إلا الله. Takut dari kesyirikan dan berdakwah. يعني ممكن يأتي شيخ الآن مفسر جاء وما حضر معنا الصبح. قال ماذا أخذنا؟ تقول والله لا أدري. يقول إذن العمود أفضل منك لأن العمود ما يحفظ ما في إشكال لكن أنت طالب علم وتحفظ وتدرس وقلنا لك احفظ وراجع إذن لابد نحفظ لابد. هذه الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم عرفت بالحفظ. ميكروفونك خلي كذا شوي كمان أكثر بس كذا كذا عليك جهد اي بس ترى. اذا لازم نحفظ. ما الفائده من الدرس اذا كنا لا نحفظ؟ نعم. كتب لي contohnya misalkan sekarang datang Ustaz Mufassir yang tadi pagi misalkan beliau tidak sempat untuk hadir kemudian beliau bertanya kepada antum yang pelajaran apa yang sudah antum tulis yang antum catat pas waktu pagi kemudian antum tidak bisa menjawab ya, berarti antum tidak mengambil faedah apapun. Kondisi ini tiang lebih baik daripada antum karena tiang tidak menghafal. Harusnya antum bisa untuk menghafal dan mengulangi pelajaran. Naam. Madza akhadna? Apa yang kita bisa ambil dari pelajaran? Naam. Auqaf. Ma 'alaik fil kamera, anta ish 'alaik fil kamera? Auqaf. Berdiri. Enggak masalah. Naam. لماذا ندرس لماذا ندرس التوحيد؟
tadi juga kita telah mempelajari kenapa kita harus walimadha akhtarna dirasat hadzal kitab kitab at-tauhid, dan kenapa alasan kita mempelajari kitab tauhid, wa qulna sabab al-adawa lil wahhabiyyah man yaqul anhum hiya at-tauhid, dan kita juga telah menyebutkan bahwa sebab permusuhan dengan orang-orang wahabi adalah yaitu karena mereka mempelajari tauhid dan mengajarkannya. Wa akhadna an aqsam hadzal kitab kam qism 10 aqsam, dan kita telah membahas juga tentang pembagian kitab ini telah kita bagi menjadi 10 pembahasan besar. Wal abwab katabt hadha limadha la taktub waqt ad-dars mamnu' al-kitab, ketika kajian berlangsung memang kita dilarang untuk mencatat, tidak boleh mencatat, lakin ba'd ad-dars uktub, nanti ya, setelah kita pahami dengan baik kemudian setelah kajian baru kita catat. بعضكم معه كتب تذاكروا فيما بينكم اتفقنا على هذا او لا سبحان الذي رأيتم sudah mendapatkan kitabnya harusnya antum saling merujuk ya. نعم غيره ماذا اخذنا ada lagi yang lain yang bisa mengutip faedah. نعم ما شاء الله المصور لديه فائده. نعم قلنا أن الشرك ينقسم إلى أكبر وأصغر، وقلنا أنواع الشرك الأكبر أربعة. نعم. kita juga telah menjelaskan bahwa syirik itu secara garis besar terbagi menjadi dua. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirik besar itu terbagi menjadi empat macam. شرك في الدعاء. syirik yang berkaitan dengan doa. وفي المحبة. dalam masalah cinta. والطاعة. dalam masalah ketaatan. والنية والإرادة والقصد. dan dalam masalah niat dan keinginan. نعم. غير ماذا أخذنا؟ apa yang kita telah ambil pelajaran dari yang sebelumnya, ada lagi yang baik? Naam syurut ad-da'wah khamsa. Naam syurut, kita telah membahas juga tentang syarat-syarat dalam berdakwah yaitu ada lima. Al-awwal al-ikhlas, yang pertama ikhlas. Ilmu syar'i, yang kedua ilmu syar'i. Ma'rifat hal al-mad'u, mengetahui kondisi objek dakwah. Al-hikmah, hikmah dalam berdakwah. Was-sabr, dan juga bersabar dalam berdakwah. Naam, ghairu. Ada lagi yang lain? Naam. La nasna' ay ibadah 'inda al-qubur illa ziyarah syar'iyyah bi syurutiha. Kita tidak boleh melakukan ibadah apapun di samping kuburan kecuali satu saja, yaitu berziarah kubur dengan memenuhi syarat-syaratnya. وقلنا انه عندنا زياره شرعيه وزياره بدعيه وزياره شركيه. kita telah jelaskan bahwa ziarah itu terbagi menjadi tiga keadaan, terkadang ziarah itu disyariatkan, dan ziarah juga terkadang menjadi bid'ah dan juga terkadang menjadi syirik. نعم. أخذنا مراتب المحرمات أربعة. الأول الصغائر. Telah kita jelaskan juga tentang tingkatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dosa-dosa kecil. وأعلى منها الكبائر. Kemudian di atasnya adalah dosa-dosa besar. وأعلى منها الشرك الأصغر. Dan di atasnya lagi adalah syirik kecil. وأعلى منها الشرك الأكبر. Dan yang paling tinggi, yang paling besar adalah dosa syirik besar. غيره. نعم. من أسباب الوقوع في الشرك، أسباب وقوع الكفر الشرك ثلاثة أسباب هي أخطر الأسباب. الأول di antara sebab yang mengantarkan seseorang menjumuskan seseorang kepada kesyirikan ini adalah sebab yang paling berbahaya ada tiga. Yang pertama الغلو في الصالحين، bersikap berlebih-lebihan kepada orang saleh. الثاني الغلو في قبور الصالحين، bersikap berlebih-lebihan terhadap kuburan orang-orang saleh. الثالث عبادة الله عند القبور، dan yang ketiga adalah beribadah المنع يعني لابد من المنع من أي عبادة إلا الزيارة الشرعية بشروطها.
Yang ketiga adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di samping kuburan. Kita harus melarang ibadah apapun yang dilakukan di samping kuburan. Wa qulna anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aghlaq kull tariq yusil ila asy-syirk. Dan kita juga telah menjelaskan bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menutup segala pintu yang mengantarkan kepada jurang kesyirikan. Naam. نعم. يصح طلب دعاء المسألة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة، يصح أن تطلب من المخلوق بأربعة شروط: أن يكون حي وحاضر وقادر وتعتقد أنه سبب. نعم. Kita juga telah menjelaskan bahwa doa yang bentuknya permintaan, isti'anah meminta pertolongan, isti'anah meminta perlindungan, dan juga istighatsah itu dibolehkan. Ya, kita memintanya dari seorang makhluk dengan empat syarat yang telah kita jelaskan. Yang pertama syaratnya adalah dia harus termasuk dari makhluk hidup. Ya, dia harus masih hidup. Yang kedua dia ada, ya, bukan gaib. Ya. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah dan dia mampu. Syarat yang ketiga adalah mampu, ya. Dia mampu untuk memenuhi permintaan tersebut, memiliki kemampuan. Dan yang keempat hanya sekedar meyakini bahwa dia hanya sebatas sebab yang memberikan manfaat saja. وقلنا انقسم الناس في الاعتقاد في الأسباب إلى ثلاثة أقسام: صحيح وشرك أصغر وشرك أكبر. Kita juga telah menjelaskan bahwa keyakinan manusia terhadap sebuah sebab yang itu terbagi menjadi tiga bagian. Ada orang-orang yang meyakini sebab dengan cara yang benar, ada orang-orang yang meyakini sebab dengan cara yang mengantarkan kepada syirik kecil, dan juga ada orang yang meyakini sebab yang mengantarkan kepada syirik besar. Naam. لأجل من أجل تنفير الناس عن التوحيد، فكل من يعلم الناس التوحيد ويعمل بالتوحيد ويدعو للتوحيد وينذر عن الشرك يقال عنه وهابي. نعم. Ya, kita juga telah menjelaskan bahwa ya, orang-orang yang menjuluki sebagian kelompok dengan Wahabiyah yang mereka maksudkan adalah dia itu orang-orang yang mempelajari tauhid, ya, yang mengamalkan tauhid dan mendakwakan tauhid. Tujuannya adalah agar menjauhkan mereka dari tauhid. Ghairu. Yang lain. Naam. أخذنا شروط جواز الرقية، قلنا ثلاثة. Tadi kita telah membahas juga tentang beberapa syarat dibolehkannya ruqyah. Ada tiga syarat. وقلنا عندنا رقية شرعية ورقية شركية. Kita telah membagi juga ada ruqyah syar'iyyah dan ada ruqyah syirkiyah yang hukumnya syirik. Naam. أخذنا أن الأولياء ينقسموا إلى قسمين: أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. Kita juga telah menjelaskan bahwa wali itu terbagi menjadi dua, ada wali Allah dan ada juga wali setan. أولياء الرحمن هم الذين جمعوا بين الإيمان والتقوى. Wali Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang yang menggabungkan di dalam dirinya dua sifat. Yang pertama iman dan yang kedua adalah takwa. نعم غيره. Ada yang lain? نعم. أخذنا الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر.
Kita sudah telah menjelaskan tentang perbedaan antara syirik besar dengan syirik kecil. Ghairu. Ada yang lain? Naam. Ghair hadha. Ya, yang lain. Naam. زيارة شرعية وزيارة بدعية وزيارة شركية، وقلنا الواجب أن القبور تكون خارج البنيان، ولا بد أن نتوسط في القبور، لا إفراط ولا تفريط. نعم. Kita telah menjelaskan bahwa ziarah itu terbagi menjadi tiga, ada ziarah yang disyariatkan, ada ziarah yang hukumnya bid'ah, dan ada ziarah yang hukumnya itu syirik. Kita juga telah menjelaskan bahwa kita itu harus mengambil jalan tengah atau sikap tengah dalam permasalahan kuburan, yaitu kuburan tidak boleh dibangun, tidak boleh di dalam bangunan. Ya. Naam. عليهم الصلاة والسلام. ما شاء الله، هذا أعطيه كتاب. نعم، التوحيد هو دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. توحيد هذا دعوة أمر نبي الرسل عليهم الصلاة والسلام. بالله إذا أنتم لم تضبطوا التوحيد، من يتعلم ويضبط التوحيد؟ Tapi demi Allah kalau seandainya bukan kalian yang menguasai tauhid, lalu siapa yang akan menguasai ilmu tauhid? Ahlul bid'ah. Apakah ahli bid'ah? Musyrikin. Apakah orang-orang musyrik? La bud nata'allam at-tauhid, la bud. Kita harus mempelajari tauhid, harus ya ikhwah. Hayatul qulub at-tauhid. Karena dengan tauhid ya hati kita ini akan hidup. Ta'alluq billah subhanahu wa ta'ala. Akan menggantungkan diri kita hanya kepada Allah. Baik. أخذنا أن كتاب التوحيد ممكن أن نقسم الكتاب إلى 10 أقسام. Kita telah membahas bahwa kitab tauhid secara garis besar kita bisa membaginya menjadi 10 pembahasan. المقدمة. Yang pertama berkaitan dengan mukaddimah. تفسير التوحيد. Pembahasan yang kedua tentang tafsir tauhid. الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang dalil-dalil yang menerangkan batilnya beribadah kepada selain Allah. أسباب الكفر حتى نجتنبها. Yang keempat tentang sebab-sebab kekufuran agar kita menjauhinya.